Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Lupus Custom. Saya sendiri Lupus. Di sini saya akan membahas ketersediaan pakan marmut, tapi bisa juga sih untuk di sayur sendiri. Apa ini kangkung? Kangkung ini kan mudah hidup ya. Nah, ini saya mempraktekkan cara tanam kangkung tanpa media tanah. Jadi ada yang dari bak plastik, ada yang dari styrofoam. Intinya tubuh kangkung itu jangan sampai tenggelam semua. Nah, seperti ini. Jadi yang tenggelam tuh cukup akarnya saja. Nah, ini dia subur. Jadi yang tenggelam tuh akarnya saja. Ini tadi ada yang melorot satu. Melorot sudah biar. Ini jadi yang tenggelam hanya akarnya saja, dan mereka mudah tumbuh. Yang satu ini kasihkan sini aja. Nah, ini mereka sudah tumbuh, mudah tumbuh ya. Nah, ini kita panen ya. Oke, kita panen. Ini saya panen untuk pakan marmut. Nah, itu marmut saya. Nah, kita lihat. Nah, ini marmut. Mereka ini suka kangkung, itu yang makan tuh sampai lahap banget. Jadi cara tanamnya tadi seperti tadi, styrofoam, bak, atau apa aja, tanpa media tanah, masukkan ke kolam atau media air, mereka kangkung tuh akan tumbuh dan bisa untuk pakan ketersediaan marmut. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ya, salam satu hobi. Sayangilah binatang ternakmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.